Nah itu panggungnya kami sediakan sedikit agak unik, terus terang yang disediakan di sini adalah mungkin hibah dari makanya yang tiki pak, tinggal dipoles pak. Termasuk pilar yang ada di pintu gerbang itu semuanya hibah dari rekan-rekan di Kecamatan Basarang pak. Pesona pesona ini adalah memang di lingkungan pasar yang 14 dan kegiatan peserta dari pesona ini berjumlah terdapat salah satunya adalah 60 pedagang kuliner terdiri dari 30 pedagang kue wadai dan 29 pedagang makanan ikan sayur. Pedagang tersebut sedang dikerjakan untuk nanti digratiskan semua, digratiskan semua. Mungkin di lapangan masih ada yang tersisa ada 1-2 lapak, tapi sebenarnya tadi masih seberapa pak. Kalau mungkin misalnya aku sakit, mungkin bisa menghubungi yang bisa pulang, jadi tidak ada 1-2 lapak, tapi sama, tadi hari juga kita akan masuk ini. Kemudian juga arena ini yang sediakan lapak-lapak, di samping kita ini yang lebarnya isinya sekitar 5x5, sudah ada mendaftar Alfamart dan Hipermart pak. Tapi pada saat ini mereka sedang konsolidasi katanya. Tapi mudah-mudahan pada hari-hari nanti dan mudah-mudahan mendekati hari lebaran justru mereka bisa berpartisipasi di sini. Sehingga bisa juga mendapatkan pasar murah kami harapkan begitu. Adapun korporasi yang ikut di dalam kegiatan ini adalah korporasi Alfamart yang libur. Sudah berdiri pada samping kita dan operasi beras dolok murah kebetulan operasi barang lain berada di ikut pasar wadah itu paling ujung nyaman semua dan kebetulan di tempat ini juga kami menyediakan dan kebetulan teman-teman dari PGN juga berpartisipasi menyediakan tempat wudhu di ujung sebelah sana sehingga diharapkan walaupun teman-teman kita ini yang berjualan ini tetap berjualan tetapi juga mereka tidak meninggalkan ibadah diharapkan semua tentunya. Kemudian dalam rangka memeriahkan pesta wadai tahun ini, panitia juga menyiapkan beberapa jenis pelomba dan hiburan yang bernuansa Islam antara lain adalah lomba tari cilik, kemudian lomba batik cilik, hijab kontes, lomba ajan, lomba menggambar dan mewarnai, kemudian juga akan diisi oleh festival musik tradisi, perjalanan seni budaya Islam. Telah dijadwal semua aktivitas yang nanti setiap hari. Dan ini diharapkan jadi magnet agar masyarakat kita tidak saja membeli barang-barang yang ada di stand-stand, tapi juga sambil menikmati hiburan, Pak. Jadi saya sore. Acara-acara yang setiap sore kami siapkan selama 1 bulan dimulai pada pukul 15 sampai dengan 17 setiap hari. Jadi setiap hari pasti dapat dijadwal dalam kegiatan. Kemudian pembiayaan kegiatan ini alhamdulillah didukung oleh pemerintah Kabupaten Kapuas melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 melalui tanda hibah kepada lembaga kanal prestasi offshore Kabupaten Kapuas nomor 279 April Kesal tahun 2016 ditambah dengan bantuan-bantuan tiap hari yang bersifat kita. Dan itu kami ucapkan terima kasih yang luar biasa pada Bupati karena perhatian yang sangat besar ya terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Bapak Bupati Kapuas, hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami panitia pelaksana mengucapkan terima kasih dan mengatakan kepada Bupati Kapuas
yang juga memfasilitasi penjaga tenda, kemudian pengadaan program bencana daerah yang menjangkau tenda khusus, kemudian direktur biaya evakuasi yang memfasilitasi tempat serta pengadaan program bumi yang menyediakan dan memfasilitasi sarana sanitasi misi. Kami juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kabupaten Sumatera Selatan dan juga berikutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan Bupati Papua sekaligus membuka dengan resmi pasar warga Eropa yang kita dengar dengan